News information for you. Ini kita bekerja sama dengan pemerintah. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk pelajar yang belum divaksin, dilaksanakan vaksin. 200 vaksin. Ada yang di sekolah, ada juga yang dari pelajar yang datang ke gerai vaksin presisi di Polsek. Kemudian ada juga dari sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan secara mandiri pelaksanaan vaksin tersebut. Rencana ke depan bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain, namun karena memang banyak sekolah di daerah sini yang juga harapan saya sangat besar karena pendidikan ini sangat penting bagi penerus bangsa. Tentunya kita harus dukung segala macam kegiatan yang positif, terutama pada pelajar. Mudah-mudahan kondisi ini lekas berakhir, kondisi COVID, pandemi COVID ini, sehingga kegiatan aktivitas bisa tetap muka kembali. Ya, alhamdulillah nih Pak, dengan adanya kegiatan vaksinasi dari kegiatan kepolisian, kita bisa mempercepat pelaksanaan vaksin buat anak-anak. Karena memang syarat tatap muka itu, kita harus tenaga pendidik ya, sama siswanya harus sudah divaksin. Jadi baru kita bisa melaksanakan tatap muka. Kita masih dari di 2 tahun setengah. Jadi tidak ada pembosanan buat anak-anak, tua terutama ya. Karena memang keterbatasan dari tempat dan sebagainya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Polisian Metropolitan Aren khususnya yang fasilitasi pelaksanaan vaksin pada hari ini. Ini belum sepenuhnya, mudah-mudahan nanti ada gelombang kedua ya Ibu. Karena dari 600 siswa baru hari ini terjangkau 200 hari ini. Tapi itu pun alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada vaksin, anak-anak yang belum tervaksin jadi termotivasi Pak. Motivasi, saya itu vaksin, bahwa vaksin itu aman, vaksin itu sehat, dan bisa mengurangi kita seperti biasa.